Annyeonghaseyo Sobat Epistopik, kembali lagi bersama saya, Yung Imita. Teman-teman, sudah satu minggu kita nggak upload video lagi ya, tapi kali ini aku sempatin waktu untuk bisa mengupload lagi. Jadi jangan khawatir, tapi kalian jangan khawatir karena saya mengupload question-questionnya rutin ya, jadi kalian nggak bakal kecewa kalau subscribe di video saya. Dan untuk kalian yang juga baru menonton video saya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah ini, dan juga like dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Dari untuk kalian yang masih masa tahap belajar, kalian bagi-bagikan video ini agar bermanfaat bagi mereka ya. Dan well, di video kali ini aku masih menjelasin tryout yang lanjutan kemarin ya, sekarang ini yang di episode 9. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa belajar dengan mudah ya. Apalagi ini sudah dekat-dekat dengan ujian ya, kalian harus luangkan waktu kalian untuk belajar. Dan tryout di CI ini juga ya teman-teman, itu menurut saya banyak sekali keluar di FPS Topic ya. Walaupun nggak semua, tapi banyak sekali sering keluar ya, yang sama atau yang mirip. Jadi menurut saya ini cukup menarik ini tryout daripada tryout yang lainnya ya, karena ini juga tryoutnya di websitenya berbayar ya teman-teman, kalian nggak bisa dapetan dengan secara gratis tapi berbayar. Tapi jangan khawatir, saya menyiapkan question-questionnya yang saya buat, question pertanyaannya di video-video saya sebelumnya. Maka dari itu kalian subscribe dan lihat video-video saya yang lain ya, situ saya membuat questionnya agar kalian bisa belajar tryout ini dengan gratis, tidak membayar ya teman-teman, yaitu gratis. Well, kali ini lanjut saya, kita ke soalnya, soal tryoutnya teman-teman, langsung saja kita kerjakan tryoutnya. Teman, kita sudah masuk di tryoutnya dan di sini soal reading ya, kita bahas saja langsung. Di sini reading soal nomor 26. Kita baca di sini. Di sini ada gambarnya ya. Di sini pertanyaannya tam krimel buku manen tanewa mujongel kurusipsio ya. Jadi lihatlah gambar berikut dan pilihlah yang berkaitan ya. Yang berkaitan di sini ada gambarnya uang ya. Di sini ada uang koin dan uang kertas berapa lembar. Dan di sini pertanyaannya nomor 1 adalah ton. Ton itu kalian pasti sudah tahu ya, uang ya, mudah sekali ya sehari-hari diucapkan di Korea kalau ton itu adalah uang. Kade. Kade itu adalah kartu ya. Upyo. Upyo itu adalah perangko. Kongcek. Kongcek, kalian yang masih bingung kongcek itu apa? Kongcek itu banyak kata yang mirip dengan kongcek ya. Tapi kongcek di sini dijelaskan itu adalah buku catatan ya. Teman-teman, kalian bisa catat dan kalian bisa hafalkan ya. Kongcek itu adalah buku catatan. Jadi di sini yang benar adalah uang ya, nomor 1 ton. Oke, well, kita lanjut saja ke soal nomor 27 ya, teman-teman. Di soal 27 ini masih soal bergambar, teman-teman. Kita lihat saja, baca saya. Taam krimel buku manen tanyowa menjongel kurusipso. Masih sama pertanyaannya yang berkaitan dengan gambar berikut ini. Kita baca saja nomor satunya. Di sini ada bacanya posot imida. Kita sudah dapat jawabannya. Posot itu adalah jamur ya. Untuk memastikannya apakah ini benar, kita, kalau kalian masih belum pasti untuk menjawab ini adalah jamur, kalian bisa membaca yang lainnya ya kalau kalian ingin tahu, karena banyak yang komen ya, bang, yang penjelasan yang lainnya tolong dong dijelasin. Jadi aku siapin ya untuk jelasin semua jawabannya semampu saya ya teman-teman. Jadi di sini ada oi. Oi mida itu adalah
mentimun ya, pecu itu adalah sawi, kamja itu adalah kentang ya. Di sini nomor 28, kita lihat di nomor 28 sini ada gambar apel. Sini ada 3 biji ya. Apel itu bahasa Koreanya sagwa, dan di sini sudah sagwa semua, dan satuannya untuk buah itu ya buah ya. Buah satuannya G. G itu bukan berarti anjing ya. Kalau di kata satuan G itu adalah buah. Dan di sini adalah yang dicari kata kuncinya adalah jumlahnya ya, mudah sekali. Bahasa Koreanya 3 itu adalah hana, dul, set ya, 1 2 3. Jadi kita cari yang set. Di sini ada CG dan CT ya. Kalian bisa bedakan G dan T. T itu adalah satuan unit ya, teman-teman. Kalian bisa tulis di buku catatan, dihafalkan ini karena ini juga kata kunci. T itu adalah satuan unit, G itu adalah satuan buah. Jadi jawabannya nomor 2 ya, teman-teman. CG ya, 3 buah sagwa ga sege ismira. Ada 3 buah apel ya, teman-teman. Lanjut ke soal 29. Masih soal bergambar, teman-teman. Tenang saja, walaupun bergambar ini pertanyaannya cukup sulit ya, teman-teman, bagi kalian yang masih tahap belajar ya. Di sini kita langsung saja. Jawaban nomor 1, sol gojirel halgo ismita. Di sini sudah benar ya. Sini nomor 1, sol gojirel halgo ismita. Jadi di sini sedang mencuci piring ya, teman-teman. Ya, jadi kalian bisa jawab sol gojirel itu cuci piring ya. Kita baca nomor 2-nya ada yori. Yori di situ sudah memasak ya. Sudah kita bisa menjawab yori memasak berarti bukan ya, karena sini bukan gambar pemasak ya. Di sini ada pale. Pale itu mencuci ya, mencuci. Mencuci, tapi ini kok mencuci juga sama. Bukan ya, mencuci itu kalau mencuci piring itu khusus sol goji ya. Mencuci selain cuci piring itu menggunakan pale ya, teman-teman, gitu ya. Kalau khusus untuk mencuci piring menggunakan solgojirel hago ismita. Dan nomor 4 di sini ada congsorel, membersihkan atau merapikan. Sudah bukan ya, teman-teman. Kalian bisa hafalkan itu kata kuncinya, ada di kata awalnya. Sini ada solgoji yori pale congso ya. Di sini jawabannya nomor 1, solgojirel hago ismita. Dan lanjut saja kita ke nomor 30 ya, teman-teman. Kita lihat di sini nomor 30. Kita baca saja ikrimel puku. Lihatlah gambar ini, manan tanjunga munjongel kursip so. Carilah yang berkaitan ya, teman-teman. Masih saja yang sama dengan soal yang tadi. Tapi tenang saja, kita bisa jelasinnya satu per satu ya, teman-teman. Di sini nomor 1 kalian bisa baca track to truk ero nomurel umbyon hago ismita, menggunakan truk menaikkan barang ya. Umbyon umban hago ismita, menaikkan barang ya. Kalian bisa simpan kata kuncinya di sini, yang paling penting itu umban ya, menaikkan barang ya. Di sini nomor 2, se apaterel citku ismita. Jadi mengelap ya, citku itu mengelap kaca ya, mengelap kaca 4 lantai apartemen 4 lantai ya. Bukan ya di sini ya. Di sini benar menaikkan barang. Ada nomor 1 ada pandangan nomor 1 ya, teman-teman. Kita pastikan lagi nomor 3-nya kita baca. Apate bioke painter cil hago ismita. Jadi di sini ada katanya paint. Paint itu mengecat ya, teman-teman. Paint itu mengecat. Pengecatan apartemen. Di sini sudah pasti bukan ya. Kata kuncinya kalian bisa hafal ini painter, pengecatan ya. Terus nomor 4, di sini kita baca sadariro insajimel omgiku ismita ya. Jadi nomor satunya tereliminasi ya, teman-teman. Dan di sini jawabannya yang benar nomor 4. Karena kenapa? Di sini yang paling
Yang paling benar ya di sini sadariro menggunakan tangga. Imsamjimel, Imsamjim itu adalah pindahan ya, pindahan rumah ya teman-teman. Imsamjimel itu pindahan teman rumah. Omgiko isemita, jadi menaikkan pindahan menggunakan tangga ya, benar. Ini nomor satu, kenapa tidak menggunakan truk? Karena di sini tidak menggunakan truk ya, di sini menggunakan tangga. Jadi sebegitu yang benar teman-teman. Jadi mudah dimengerti kan teman-teman? Semoga kalian bisa mencari kata kuncinya dan menghafalkannya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kata kunci adalah membuat kalian mengetahui semuanya. Satu kalimat kalian tahu, kalian pasti bisa menebak kata lainnya. Kata lainnya ya teman-teman. Jadi, seperti itu, lanjut saja kita ke soal 31. Oke, di soal 31 ini soalnya sudah berubah ya teman-teman. Kita baca sini, bingane tirogal kacong almajan gosel guru sipso. Jadi pilihlah kalimat yang tepat untuk bagian yang kosong. Teman-teman, langsung saja kita baca. Jega cuahanen, saya paling suka momomo ski mita ski. Jadi di sini kita bisa menjawab ya teman-teman. Dia sangat suka, saya sangat suka titik-titik ski imida ya. Nah, di sini terus kita baca saja lanjutannya ya teman-teman untuk memastikannya. Gyeore noni umyeon sekitaryogo sekijang kalsu iso chwamida. Jadi saat musim salju ini, saat musim dingin ya, salju turun ini no nuni umyeon, salju turun sekitaro dan bermain ski sekijange kalsu is eso cuamida, dan bagus untuk pergi ke skijang. Skijang itu adalah tempat permainan ski ya teman-teman. Skijang. Di sini kata yang tepat adalah di sini kejol, musim. Jika kita gabungkan di sini musim ski, gak masuk ya teman-teman. Ini ada cagop. Cagop adalah pekerjaan ski, paling suka pekerjaan ski, gak masuk ya teman-teman. Di sini ada undong. Nah, di sini sudah benar nih teman-teman, undong ski, olahraga ski dia. Jadi jawabannya seperti ini, jika kacang jika cuahanen undongan ski mida, olahraga ski ya. Kalau nalsi, nalsi itu cuaca ya, cuaca ski, ski apa ada cuacanya teman-teman. Nah, jadi jawabannya nomor 3 ya, kalian bisa hafalkan kata kuncinya, kalian pasti mengerti kan penjelasannya. Dan lanjut ke soal 31 32 ya teman-teman. Di sini 32 kita baca masih bagian bingan ya teman-teman. Byeongwon jinryoga geunamyeon, saat selesai perawatan di rumah sakit ya. Ini jobangjoreul, jobangjoreul itu adalah resep ya teman-teman. Kalian bisa hafalkan ini resep, jobangjoreul itu adalah resep. Kalian bisa tulis ini kata kunci ya, pada semida menerima resep. Dan yaguk eso di apotik kaso, pergi jobangjoreul, ini resepnya momomomo yagel pal padel su ismida, bisa mendapatkan obat. Jadi resepnya diapakan biar bisa mendapatkan resep dan obat ya teman-teman. Kita baca nomor 1. Kuip hamyon dimasukkan ya atau digabungkan. Kuip itu adalah bergabung ya teman-teman, dimasukkan atau dipergabung. Nomor 2 adalah sinchong hamyon, didaftarkan. Nomor 3 adalah samyon, dibeli. Nemyon, dibayar. Menurut kalian yang mana yang benar teman-teman? Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman, yang benar itu adalah nomor benar. Kalau kalian nomor 4 berarti kalian benar. Jawabannya ya di sini resepnya dibayar dan dap yagel padel su bisa ismida, bisa mendapatkan obat ya. Kenapa tidak disincong? Nah, sincong itu kan mendaftarkan. Nah, ini dia sudah mendapatkan resep, ngapain untuk mendaftar lagi ya, teman-teman? Jadi seperti itu ya. Bisa dijelaskan, bisa dimengerti, dan bisa dihafalkan kata kuncinya. Jawabannya adalah kata kuncinya ya, teman-teman. Dan di sini cobang jonel itu juga kata kunci, ada resepnya, teman-teman.
Dan sekarang lanjut saja. Dan kalian yang nonton video ini, jangan lupa juga saya beri saran untuk tidak menyekipnya, teman-teman. Tonton dari awal penjelasannya ya. Jika kalian bosan, cobalah untuk menonton terus ya. Karena kenapa, teman-teman? Mendengarkan itu lebih cepat menangkap daripada kalian membaca ya, teman-teman. Saya sudah membuktikan sendiri ya. Selama saya membaca, belajar selama ini, daripada saya menghafalkan dibandingkan saya mendengar, saya lebih cepat itu menangkap kata-kata yang saya dengar daripada yang saya hafalkan ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalian juga bisa mencobanya ya, teman-teman. Mendengar itu lebih cepat menangkap daripada membaca sendiri ya. Dan lanjut saja kita ke soal berikutnya, nomor 33. Bahasa Koreanya apa, teman-teman, sobat epistepik? Samsip sabonimida. Dan di sini 33 kita baca, masih soal bingan ya, teman-teman. Putong, biasanya putong itu adalah biasanya, kalian bisa hafalkan. Putong toyo ilgua ilyoil kirim mana kiri mani makin tidak. Jadi biasanya hari Sabtu dan hari Minggu jalannya sangat macet ya. Di sini ada cumarenen, maaf, sini cumare yaksugi isemion yaksuk sigani netki anjur andorok titik-titik culbalhanen gosi cuhamina. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Cumare yaksuk isemion, di akhir pekan, jika ada janji di akhir pekan ya. Cumal itu akhir pekan, yaksuk itu janji, isemion itu jika ada. Di sini yaksuk sigani netki ci andorok, agar tidak terlambat janji ya. Terlambat janji titik-titik cubalhanen gosi cuhamina, bagus untuk berangkat titik-titik ya. Jadi mana kata yang tepat, kita baca saya. Nomor 1 najunge, najunge itu nanti. Nomor 2 netge, netge itu terlambat. Nomor 3 kakem, kakem itu sering. Nomor 4 ilcik, ilcik itu lebih awal. Yang mana, teman-teman? Jadi kalian sudah bisa menjawab ya, pastinya yang lebih awal, ilcik, teman-teman. Lebih awal. Jadi seperti itu, kalian bisa meresponnya langsung ya, teman-teman. Lanjut saja kita ke soal 34. Masih soal bingan dan kita baca saja. Maaf, teman-teman. Di sini nomor 34. Di sini nomor 34 kita baca saya langsung. Anehal sayongi isemion. Jika ada yang ingin diungkapkan ya, di sini anehal sayongi isemion, jika ada yang ingin diungkapkan. Gesi paneso kong jimunel putyomen cosmida, bagus untuk menempelkan di kesipan. Kesipan kata kuncinya, teman-teman, kalian bisa tulis kesipan eso, di papan pengumuman ya. Bagus untuk menempelkannya di papan pengumuman. Wenemion dikarenakan cikwonderi ke ape cina kalsu polsu ya, dikarenakan jika karyawan lewat, karyawan atau pekerja, semua pekerja lewat di depannya, polsu bisa melihat. Dan di sini adalah jawabannya, sini kata lanjutannya ya, teman-teman. Polsu, polsu apa, nomor 34 ini ya, teman-teman. Di sini mencari kata lanjutan, kata sambungan yang tepat. Nomor 1 itki temunimida. Nomor 2 isoso. Di sini kita sambungkan bolsu isoso, bolsu isemero, bolsu isemnida. Jadi di mana yang tepat ya, teman-teman? Kalau di sini kita jawaban yang benar adalah nomor 1 ya, teman-teman. Bolsu, bolsu temunimida, karena bisa melihatnya. Kalau bolsu isoso bisa dilihat, bolsu isemero karena bisa, karena melihat. Di sini bolsu isemida bisa melihat. Di sini kalau dipikir ya, teman-teman, jawabannya mungkin seperti benar semua, yang penting semuanya bisa melihat ya, teman-teman. Tapi kita cari yang paling mendekati, yang paling mendekati adalah nomor 1 ya, dikarenakan di sini ada karena temunimida,
karena bisa dilihat ya, karena bisa dilihat, karena dia memberi saran, jadi karena dia memberi saran, jadi kata yang lebih mendekati ya temun nimida ya, dikarenakan bisa melihat pulsu temun nimida ya teman-teman. Jadi seperti itu, lanjut saja kita ke soal 35 ya teman-teman. 35 apa bahasa Koreanya teman-teman? Maca ya. 35번. Tuh. Contoh. 여러분 많이 공부했어요. 네, 저도요. Jadi di sini nomor 35 kita baca saja. Masih bagian bingan ya di sini. 한국에서는 죄송해요. 한국에서는 음식을 배달 교실 먹을 수 있습니다. Jadi di Korea ya, Hanguk Msigen, makanan Korea bisa dipesan ya dan dimakan ya. Pedal itu adalah pesan kirim antar ya. Pedal mogul su semida. Terus di sini ada Msigel ta mogumyon. Makanannya jika semua sudah dimakan ya. Ta itu dari semuanya ta ya. Itu semuanya ta mogumyon jika semuanya sudah dimakan. Pin keret pinil pongci munen pake no semida. Jadi sini ya pin keret dan sendok sumpitnya. Sini ada pinil pongci. Pinil pongci itu adalah kantong plastik ya, munebak di belakang pintu. No semida masukannya, masukkan di kantong plastik belakang pintu. Di sini tidak ada bagian bingan ya. Di sini tapi di sini pertanyaannya bagian bingan ya teman-teman. Jadi soalnya kurang lengkap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena kita bisa saja mencari jawabannya. Apakah ini soal bingan ataukah apa ini soal yang berkaitan ya. Jawabannya no homyon, memasukkan. Di sini adalah terimero, memberikan. Nohoso, memasukkan. Sini ada teroso. Teroso itu mendengar ya, mendengar ya. Nohomero itu memasukkan ya, sama dengan nohoso ya. Tapi katanya kalimatnya nohomero itu ada, harus ada kata lanjutannya ya teman-teman. Jadi nomor 35 ini jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1. Jadi ini harusnya bagian bingan ya teman-teman, dan bingannya itu adalah nohosemida. Ini ya bagian bingannya. Tapi di bagian bingannya ditulis ya. Karena sudah ada nohosemida, ne nohosemida. Di sini sudah ada, jadi harusnya seperti itu ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Wajar saja kesalahan 1-2 dalam soal itu wajar ya. Tapi tenang saja, di epistopik kalian tidak akan menemukan soal yang begini. Jika kalian menemukannya, kalian bisa acukan tangan kalian dan kalian bisa diberi soal baru lagi ya teman-teman. Jangan malu-malu ya teman-teman. Rugi kalau dapat soal begini di epistopik baru kita jawab, pasti salah ya. Ini karena soal latihan, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut saja ke soal berapa teman-teman. Olma yo. Kata Cinnya ya robon. Nomor 36 bahasa Koreanya adalah 36번. Kita baca saja ya teman-teman. Di sini masih bagian bingan. Nah, ini bingannya muncul ya teman-teman. Baru muncul bingannya selama ini. Selama ini olma yo. Panggem mensenggakan deo. Di sini nomor 36 kita baca saja. Hyude chonhwarel, dengan handphone ya. Momo sini ada weng dan bodoro konomyon wihomhamnida, berbahaya ya dengan telepon titik-titik, berbahaya menyeberangi zebra cross. Kenapa? Di sini, dari sini kita bisa menjawab ya teman-teman, tapi kalian banyak yang mengeluh di video saya, bang lanjutannya dibaca dong biar bisa ngerti juga ya. Jadi saya baca saja ya teman-teman. Di sini ada Kiril konote tenen, saat menyeberangi jalan ya. Ape buku konomion konoya anjon hamida. Jadi ape buku, lihatlah ke depan untuk menjaga keselamatan ya. Sini ada anjon itu ada keselamatan ya, untuk keselamatan
tataplah ke depan ya teman-teman. Jadi untuk keselamatan lihatlah ke depan ya teman-teman, begitu. Dan di sini kita baca jawabannya ya. Sini ada Omenso Pumyonso, maaf, sini Pumyonso itu sambil melihat. Sini ada Chonwahamyonso sambil menelpon. Ponemyonso sambil mengirim. Sini ada Chonwarel Pademyonso sambil mengangkat telepon. Jadi di sini kata yang paling mendekati, yang paling tepat di sini kalian bisa menebak ya teman-teman. Kalau kalian menjawab nomor 1 berarti benar ya teman-teman. Karena sambil melihat ya, sambil melihat handphone HP ini Chonwaru sambil melihat HP itu Konomion Wihomaminda sangat berbahaya sambil melihat HP ya. Karena dia tidak melihat jalan. Dan di sini dikatakan lagi harus di sini ada ape buku konomyo konoya, jadi harus melihat ke depan saat menyeberang ya teman-teman. Jadi begitu jawabannya nomor 1. Lanjut kita ke soal berikutnya teman-teman, nomor samsip cil pon im ni ta ya robun cikita ya robun nek jika samsip cil pon. Baik, kita baca saja langsung teman-teman, masih soal Bingan. Baca langsung soalnya. Hyuga jorenen saat musim Yohengjieso saat berlibur musiman ya. Pangel kuhagi mucok orep semida, paling sulit untuk mendapatkan pangel. Pangel itu kamar atau tempat tinggal ya teman-teman, saat liburan musiman paling sulit untuk mendapatkan tempat tinggal, begitu maksudnya. Jadi di sini ya kita baca lanjutannya, Celgoun Yohengel untuk agar liburan menyenangkan ya, Celgoun itu menyenangkan, Yohengel itu liburan, agar liburan menyenangkan. Harumyon Yohengen Jone Bandesi Suksurel, di sini ya diharuskan sebelum berwisata. Ini Jone ada sebelum, Bandesi harus. Suksurel itu adalah akomodasi ya teman-teman, akomodasi atau rincian untuk wisata ya, seperti tempat makan, tempat tinggal, itu akomodasi ya teman-teman, namanya suksurel bahasa Koreanya. Akomodasinya di apa? Di sini ada yeak hedo twimita, bisa di referensi itu adalah katanya booking ya teman-teman, di booking atau dipesan referensi. Di sini yeak hea hamida harus memesan ya atau mereferensi. Ini yeak hedo boleh dipesan, di sini yeak hea harus dipesan. Sini tengrok hedo boleh registrasi, di sini nomor 4 tengrok hea harus registrasi ya. Jadi menurut kalian mana yang benar teman-teman? Jika kalian menjawab 2 itu jawabannya benar ya teman-teman. Yeak hea hamida harus direferensi ya. Kalau hedo itu boleh direferensi ya. Tapi kata yang lebih tepat hea ya, harus ya. Dikarenakan agar Chilgoun Yohengen, agar liburan menyenangkan ya. Jadi yeak hea harus mereferensi suksurel akomodasi ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal 38. Apa bahasa Koreanya? Samsip apa? Cil, habis cil apa? Ya, maca ya, Rebon. Oke, teman-teman, di sini sudah masuk nomor 38. Maaf tadi ada sedikit kendala dan kita baca saja nomor 38. Di soalnya sudah berpindah ke soal bergambar ya, teman-teman. Bergambar dan bertanya tadi soal Bingan, sekarang sudah pindah ya. Kita baca Ipyojinen Musen Tokimika. Apa yang benar tentang gambar ini ya? Rambu-rambu tentang apa ini ya? Kita baca di sini, kita lihat ada mobil di garis miring. Jadi ini pasti kalian bisa tahu bahasa Indonesianya, ini adalah dilarang, mobil dilarang ya. Dilarang masuk mobil. Kita baca nomor 1. Ikose ini adalah cuca hal susimna, tidak boleh mengemudi di sini.
ya ini sudah, ini bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi kalian bisa pilih ini, bisa jadi, tapi jangan pilih dulu karena kita belum baca selanjutnya, hanya ini masuk di daftar pilihan gitu ya teman-teman. Dan di sini ada Igosen Igoteso Posere Talsu Ismita, bisa naik bis di sini ya. Di sini nggak ada kaitannya dengan bis ya, di sini mobil dilarang ya. Nomor 3 Igosen, apa ini, chonchoni china kahamida, jadi pelan-pelan untuk melewat sini, pelan-pelan agar lewat sini. Sini tidak ya, kalau disuruh pelan-pelan pasti ada gambarnya 60 km gitu ya, atau 50 km, itu ada peringatan pelan-pelan ya. Nomor 4 kita baca ikirel chaga china kalsu opsemida, jadi ini yang tepat ya, nomor satunya dieliminasi ya, jadi kita ganti ke nomor tempat di sini karena dibaca ikirel di jalan ini caga itu adalah mobil ya, caga mobil Cina Gasu Absemida, tidak boleh lewat mobil ya, benar. Jadi sini jawabannya nomor 4 ya teman-teman. Kita lanjut saja ke soal berikutnya teman-teman. Lanjut ke soal berapa teman-teman? Tema cayo ke soal 39. Samsip yuk pon. Oke teman-teman, lanjut nomor 39. Maaf teman-teman tadi ada sedikit kendala ya, ada pengaturan yang salah. Jadi kita baca aja langsung nomor 39 ini, kita baca Tam sol myonge pyojinen mosmika. Jadi apa yang enggak benar tentang rambu-rambu kali ini ya, di sini ada, kita harus memilih gambar ya, tadi beda, kita memilih ada gambarnya dan pilihannya ada bacaan, sekarang beda, bacaannya dan pilihannya adalah gambarnya. Kita baca saya bacaannya teman-teman, disini ada Wihomhan Sianak Mulkonel, disini banyak barang berbahaya ya, Wihomhan Mulkonel Sinen car yang Cina kalsu opsemita, jadi banyak barang berbahaya. Jadi mobil berangkutan ya, bukan mobil angkutan, tapi mobil berangkutan tidak bisa lewat Cina kalsu opsemita, tidak bisa lewat ya. Jadi di sini mobil berangkutan kalian bisa mendebaknya, sudah jelas itu nomor 2 ya teman-teman. Kalian bisa mudah ya, ini termasuk jawaban mudah ya. Di episode topik juga begitu teman-teman, pasti ada salah satu dari jawaban yang begitu mudah ya, agar kita tidak berpikir terlalu keras sampai botak ya. Lanjut saja kita ke soal 40. Nah di soal 40 ini cukup sulit ya teman-teman, bagi kalian yang baru belajar pasti cukup sulit ya. Kalau bertemu soal yang seperti ini pasti menguras kepala ya, tapi nggak apa-apa, kita jelasin di sini dengan mudah ya, dengan semampu saya, karena saya menjelaskan di sini tanpa deskripsi ya teman-teman. Di sini adalah apa yang saya tahu dan saya jelaskan ya, tidak seperti yang lain menggunakan deskripsi dan menggunakan terjemahnya, ditumpuk di buku, ditaruh di depan dan dibacakan seperti itu ya. Saya jika danen opsemida yorobun dan kenyang honja yo yorobun jinja yo jimsime yo gojimal ani yo yorobun ya teman-teman. Jadi gitu saja, langsung saja kita baca ya teman-teman. Nomor 40 kita baca sini taem ipcangguan tehan solmyong romanen gosul ismosmika. Jadi yang benar yang berkaitan dengan ipcangguan, ipcangguan itu adalah bioskop ya teman-teman. Ipcangguan itu adalah tiket masuk ya teman-teman, tiket masuk. Ipcangguan itu adalah tiket masuk. Kenapa ipcangguan itu ada tiket masuk? Ipcangguan itu adalah singkatan deh ya, dari ibu itu adalah masuk, cangguan itu singkatan dari sengjangguan ya. Sengjangguan itu adalah tiket. Jadi disingkatnya ipcangguan, tiket masuk ya. Kita baca saya di sini adalah Yonghua ipcangguan, tiket masuk film. Ada Gongsong, di sini ada Chongsonyeon Kwanram Pulka, sini ada Chongsonyeon Kwanram Pulka ya, usia muda dilarang masuk ya. Jadi di sini usia muda dilarang masuk. Terus di sini ada tahunnya, waktunya ini ya 2018 bulan 3 tanggal 24 Hoyoil hari Sabtu. Sini ada
Oh, wah, di sini waktunya 19.2 sampai 21.40. Di sini ada tempatnya. Du Kwon Ka, gedung 2K, Yol Sambon Sabon, nomor 3 sampai nomor 4 ya. Tempatnya di sini ada Ilban. Ilban itu adalah di sini biayanya dia bayar. Ini ada Kuman Won, di sini ada 9.000 won. Dumyong, 2 orang, di sini ada kade menggunakan kartu membayar sebesar 18.000 won ya. Kita baca lanjutannya. Di sini ada sini Kong Wan Mit Wan Bul Yong Hwa Sayong Cikak Jone Seng Yo Sen Yon Su Jengel Ci Cha Hamion O Siki Paramnida. Jadi di sini ya, jika ingin menukar ya, atau di sini ada Man Wan Bul itu mengembalikan ya, mengembalikan film, menukar film, pastikan sebelum dimulai membawa Yon Sujeng ya, slip pembayarannya sebelum dimulai ya teman-teman. Di sini jika kaji jone, di sini ada jika joneka sebelum dimulai. Di sini yang berkaitan ya, manen atau yang benar, kita baca saja nomor 1. Yonghwanen se sigantongan sayong demida, bisa menggunakan selama 4 jam ya. Di sini waktunya enggak sampai 4 jam ya, 19 sampai 21.40 itu sekitar 2 jam lebih ya, 2 jam hampir 3 jam, enggak sampai 4 jam. Nomor 2 adalah Wan Burel Haryomen Yon Sujengel Gajiko Wayahamita, jika ingin mengembalikan bahwa dengan Yon Sujengnya itu selip pembayarannya ya teman-teman. Di sini bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi. Di sini nomor 3 Yonghwarel Burmyon Okwonro Kayahamita, pergi ke gedung 5. Di sini bukan, tapi di gedung 2 ya. Di sini Dukwon ya. Di sini nomor 4 ini ada Song Chong Sonyonen I Yonghwarel Bulsu Ismita. Di sini salah ya. Di sini usia muda bisa menonton, di sini tidak boleh ya. Di sini di sini ada Chong Sonyonen Kwanlam Bulka, tidak boleh menontonnya. Jadi yang jawabannya yang benar itu adalah nomor 2 ya teman-teman. Nomor 40 adalah nomor 2. Seperti itu teman-teman. Lanjut saja kita ke soal 41. 42 ini kita baca saja. Daem menu tehan somlyong ro manen gosol musimika. Jadi masih saja yang benar, tapi yang benar tentang menu kali ini ya teman-teman. Menu itu adalah menu ya. Di sini kita baca menu, di sini ada menunya, kita baca saja. Di sini nggak usah kita baca ya, pasti di sini soal makanan. Dan di sini kita lihat tu manwon isang jumun si pedal kaneng. Jadi jika membeli lebih dari 20.000 won ya, tu manwon isang jumun si pedal kaneng, bisa diantar ya. Pembelian lebih dari 20.000 won ya teman-teman. Dan di sini ada pat posam cokbal boksan cokpanen konggipap pyohyom dweyo ici ansemida. Jadi di sini ada keterkecuali ya, keterkecuali posang cokbal dan konggipap ya, tidak bisa diantar ya, keterkecuali ya. Karena apa? Karena itu adalah porsi besar ya, porsi untuk sekeluarga. Jadi tidak mungkin pakai menggunakan pesan antar ya teman-teman. Jadi karena porsi besar pasti menggunakan baskom yang besar, seperti itu ya teman-teman kalau makanan Korea. Jadi di sini kita lihat nomor 1 Yugaejang kacang samnida. Kita cari mana Yugaejang. Yugaejang di sini itu 7.000 won. Dan yang paling murah itu tidak di 7.000 won tapi di 6.000 won. Di sini ada doenjang jjigae dan kimchi jjigae ya. Itu adalah 6.000 won paling murah. Di sini kita baca nomor 2 tu manwon isang jumun hamyon pedal halsu ismita. Ini nomor 2 bisa jadi ya, bisa masuk karena jelas sekali beli di atas 2000 won bisa diantar ya. Nomor 3
Ini pusam teh i kacang pisang nida. Mana pusam teh? Pusam teh kacang pisang nida 30 ribuan benar. Nomor 4, sini cuk parel cumun hamyon konggi pabel muri hamida. Jadi jika memesan cokpal bisa mendapat gratis konggi bab. Di sini enggak ya, enggak ada kata gratisan di sini ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 3 ya teman-teman. Di sini nomor 2 dan 3 teman-teman. Nomor 2 itu benar dan nomor 3 itu benar. Maklum ya kalau kalian bertemu di soal latihan seperti yang sama di sini benar, itu wajar ya teman-teman. Jika kalian sebelumnya di question menjawab 2 itu enggak apa-apa, kalian bisa benar. Kalian menjawab 3 itu juga lebih benar ya. Mungkin pembuat soalnya tidak sempat melihat ini ya, nanti saya bisa kirimkan email ke penerbit soalnya ini ya teman-teman. Nomor 2 itu benar dan nomor 3 itu benar, tapi di sini yang paling benar itu saya jawab kemarin 3 ya teman-teman. Saya cari jawabannya, yang paling benar itu adalah 3. Pusam teh, pusam porsi besar i kacang pisang nida paling mahal ya. Kenapa tidak tuman won isang cuman hamion petal hal sui semita bisa diantar pembelian di atas 2000 won? Ya di sini saya kurang tahu ya, mungkin di sini nggak ada kata si-nya ya, jadi nggak masuk, jadi nggak apa-apa. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. Soal berapa teman-teman? Teh maja samsip sabon sasip sambon ya teman-teman. Ya, di sini masih soal yang seperti ini, teman-teman. Baik. Langsung saja kita baca. Taam grebe tehan solmyong ro manan gosul muasemika. Apa yang benar tentang grab berikut ya? Di sini nomor 43. Di sini kita baca 43 itu adalah Cikop Sonteki Kicun. Pemilihan sini adalah Sonteki Kicun, pemilihan profesi ya. Pemilihan profesi itu ada sontek. Cikop itu adalah profesi ya teman-teman. Di sini adalah kita genmujokon syarat bekerja ini cikop injonsong. Cikoben injonsong itu ada stabilitas kerja ya teman-teman. Cikoben injonsong ada stabilitas kerja. Di sini ada coksong, sini ada workup gaji, sini ada gain balcon itu pengembangan diri ya. Gain balcon pengembangan diri, dan kita ini adalah rotasinya, dan kita baca saja nomor 1 ya langsung. Di sini di perintahnya yang manen yang benar ya teman-teman. Kita baca nomor 1. Cikobi An Johnson, mana Cikobi An Johnson? Ini Cikobi An Johnson. Sengga kanan, ini Juyong sengga kanan. Juyong itu adalah penting ya. Jungyo itu adalah penting. Kalau Juyong itu khusus ya, beda ya teman-teman. Kalau Jungyo itu tulisannya seperti ini, Jungyo. Kalau Juyong itu Ju di sampingnya Yong itu ya. Juyong itu adalah khusus, ini Jungyo penting ya. Sini Jungyong Hage sengga kanan saram dari kacang cok semida, karena dipikir paling penting ya, paling penting, jadi orang-orangnya paling sedikit. Tidak ya, ini salah, karena yang paling sedikit adalah kita ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Wolgebe Jungyong Hage, jadi karena gaji paling penting ya, sengga kanan saram dari Iban Isang Hamida. Jadi orang-orangnya di atas rata-rata, pemilihannya orang-orang ya di atas rata-rata, tidak ya teman-teman. Karena di sini tidak paling penting ya, maksudnya tidak paling penting, tidak di atas rata-rata ya teman-teman. Sini World Cup di atas rata-rata itu adalah melebihi semuanya teman-teman, bukan yang di atas rata-rata adalah genmujokon syarat kerja. Ini nomor 3 kita baca. Gain Palcon untuk ini pengembangan diri ya, Gail Balcon itu adalah pengembangan diri. Jungyong Hage sengga kanan dipikir paling penting saram dari kacang mansemida, jadi orang-orangnya paling banyak. Sini tidak ya, sini mendekati paling sedikit ya, nomor 2 paling sedikit ini ya, Gail Balcon pengembangan diri. Kita pasti jawabannya sudah nomor 4 ya teman-teman, karena karena ini jawabannya yang lainnya salah ya, jadi pasti sudah jelas nomor 4. Kita baca sini apa, sini coksong boda, mana coksong
sin cok song kok cok song, kita baca saja ya. Cok song boda daripada cok song gen mu jokonen cuyong hakis senggak hanen. Jadi gen mu jokon paling penting, dipikir paling penting, mana gen mu jokon dipikir paling penting sini saram dari nopke natanenen semida. Jadi orang-orangnya paling banyak memilih ya natanenen memihak memilih genmu jokon ya, di sini benar ya, daripada coksong lebih banyak genmu jokon, benar. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke nomor berapa teman-teman? Ya di nomor 44. Apa bahasa Korea teman-teman? Sasip sabon ya mas ya teman-teman. Kita lanjut saja ke sasip sabon. Teman-teman, di sini kembali lagi lanjut ke soal 44. Kita baca ya teman-teman. Langsung saja di sini kita baca. Tam anemune teham somyong romanen gosel kurusipjo ya. Yang benar tentang kalimat berikut ini ya teman-teman. Yang benar kita baca saja langsung. Sini ada cikwon mucip, pemilihan pekerjaan ya, dicari pekerjaan ya, cikwon mucip dicari pekerja. Kita baca ni tesong jogin neso, di pabrik tesong jogin ya. Sini ada pupum unsong gisarel mucip imbida, dicari pekerja untuk menjalankan mesin bupun ya, mesin bubut ya. Di sini ada, di sini wol yoil buto kem yoil kaji ken muhamyon ya, bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Dan to yoil kok jurel genmu hamidah, jadi hari Sabtu juga bisa kerja ya teman-teman, jadi hari Sabtu juga boleh kerja. Genmuga ka, maaf teman-teman, genmuga kaneng bumion, jika ingin pergi melihat pekerjaan atau mengunjungi pekerjaan. Are yolak yolak coro, di nomor di bawah itu, nomor hubungan di ini, nomor di bawah ini, are itu adalah bawah, yolak cok itu adalah nomor untuk dihubungi. Di sini yolak jusiki param, tidak diharapkan untuk menghubungi ya, nomor di bawah, jadi gitu maksudnya. Di sana mugong homja jiwon kaneng, mugong homja itu adalah grand fresh ya, bisa mendaftar atau orang tidak berpengalaman bisa mendaftar ya. Jadi di sini yang benar ya, yang manen, perintah yang manen yang benar, kita baca nomor 1. Cuma lenen swimdita, jadi hari pekan libur ya teman-teman, enggak ya. Di sini tuh akhir pekan itu toyoil itu masuk akhir pekan ya, akhir pekan itu juga boleh kerja ya teman-teman, jadi seperti itu. Kita lanjut nomor 2 ya. Kwan lam ipko ka kyong homi opto jin apa jin won hal su semita, jadi di sini yang tepat ya teman-teman, di sini benar, karena walaupun tidak tahu apapun tentang pekerjaan ini, Jiwon Halsu Semida bisa mendaftar ya. Di sini benar karena di sini ada grand prize, Jiwon Kaneng bisa mendaftar ya. Di sini maksudnya Mugong Homja, orang tak berpengalaman juga bisa mendaftar ya teman-teman. Jadi jawabannya nomor 2. Untuk memastikan lagi kita bisa baca lanjutannya. Di sini ada pupum mandenen, pupum mandemen mandenen ilhamita, jadi bekerja membuat mesin bubut ya, ini tidak membuat ya tapi menjalankan mesin bubut ya, seperti itu teman-teman. Nomor 4 kita baca cu tesang joginenen, di pabrik tesang jogin sini pangmuneso sincong ya hamita, jadi untuk mendaftarnya sincong ya, bangun maksudnya di sini ada bangun mengunjungi langsung, tidak ya teman-teman. Di sini disediakan yolak co, di sini yolak jusiki paramita, diharapkan untuk menelpon nomor ini ya, tidak mengunjungi langsung ya teman-teman. Seperti itu jawabannya nomor 2. Lanjut ke soal 45. Oh, pikon neo yorupun cokuman dek krom jigam sijakamita yorupun. Kita baca saja. I krim mose tehan krim nika. Jadi kalau kita rata-rata ya teman-teman, episode topik. Jadi saat trio episode topik bertemu di soal seperti ini, soal lewat dari 40, kita harapkan baca perintahnya teman-teman, dikarenakan perintahnya itu selalu berbeda-beda ya. Jangan sampai kalian nggak paham karena belum baca perintahnya ya, terus waktunya udah mepet, jadi jawabnya antar ngawur ya teman-teman. Jadi kalian baca perintahnya. Di sini perintahnya
Muse Tehan Gramnica, jadi menggambarkan tentang apa, menceritakan tentang apa ini teman-teman ya, seperti itu. Kita baca saya. Oke. Jadi kita baca Ikere Chonen Kohyange Chonwa Halte. Jadi saya saat menelpon ke kampung halaman. Sini Wasang Tonghwarel Sayong Hamida menggunakan video call. Wasang Tonghwa itu adalah video call ya teman-teman. Kalian bisa catat kata penting Wasang Tonghwa video call. Di sini ada Wenemyon dikarenakan Wasang Tonghwarel Hamyon Gacok Deri Olgurel Bumyonso Tonghwarel Suit Kitembune dikarenakan ya. Saat menelpon menggunakan video call bisa melihat wajah para keluarga ya. Ini Olgul Gacok Deri, wajah para keluarga. Lanjut di sini adalah Smartphone Man, hanya dengan smartphone ya. Isemyon nuguna suitke wasang tonghwarel iong halsu semidas. Ya, jadi di sini hanya dengan smartphone siapa saja bisa menggunakan video call ya. Tu dan lagi internetman hanya dengan internet ya. Yol call tuyo isemyon komputer esoto wasang tonghwa halsu semidas. Jadi hanya menggunakan internet bisa juga memvideo call berhubung dengan komputer ya. Sini ada komputer ya, komputer. Kita jawab ya, nomor satu apa jawabannya. Wasang tonghwa Changjom, di sini adalah kata penting adalah Changjom ya. Kalian kurang sering mendengar Changjom. Changjom itu adalah saya beritahu kehebatan atau kelebihan ya. Jadi di sini nomor satu pasti jawabannya ya. Di sini adalah Wasang Tonghwa Changjom adalah kehebatan atau kelebihan video call ya. Nomor dua Wasang Tonghwa Sayong Bambot, cara menggunakan video call bukan ya. Wasang Tonghwa Chongryu, jenis video call kurang masuk ya. Wasang Tonghwa Kaim Jokon, bergabung dengan video call ya, nggak masuk ya. Jadi jawabannya nomor satu, kehebatan video call, seperti itu teman-teman. Kita lanjut saja ke soal 46 ya teman-teman. Di nomor 46 ini langsung saya kita baca teman-teman. Ikrisi iumos mika, apa alasan ditulisnya artikel ini? Kencande. Ikon ini kamjon nih ya, teman-teman. Yoginen jeonggi isseumnida. Namu gamjak nullatchana. Deukkeone joseumhae halgeessseumnida. Di sini iunen ikrisel Iunen Mosmika, jadi apa alasannya ditulisnya artikel ini ya teman-teman. Kita baca saja Kyowan. Sini kita baca Kyohan Sangpumel Guimhal Mejunghesoman Kanenghamyon Guibhan Iljuel Aneman kanang hamita. Jadi sini Kyohwan ya. Kyohwan sang pumel Guimhan mayjunge soman kanang hamyon Guibhu iljuil aneman kanang hamita. Jadi di sini jelaskan jika ingin menukar barang atau produk ya, diharapkan menukarnya sebelum satu minggu. Kanang hamita bisa ya, bisa untuk ditukarkan. Ini Kyohwan haltenen saat menukar. Guibhan Sungyojeng masukkan Sungyojeng ya, masukkan Sungyojeng. Bandesi Chamya Hamyon, pastikan untuk memasukkan Yonsujeng itu adalah selip pembayaran ya. Selip pembayaran. Dan di sini Kadero Kolchulhan Kanenga Kyongwenen Cejulhan Kadero Kajiko Osoya Kyohwan Kaneng Hamida. Jadi jika pembayarannya menggunakan kartu sebelumnya, jadi kalian juga harus membawa kartu baru bisa menukar ya. Kyohwan Kaneng Hamida bisa menukar. Jadi seperti itu. Di sini apa alasannya ditulis artikel ini? Kita baca nomor satu ya. Kade Sinchong Bangbop
tehe ane hariku, bermaksud ingin menginformasikan cara pendaftaran kartu. Bukan ya teman-teman, di sini nggak masuk akal. Nomor 2, yang sujengen cegebel sincong tehe ane hariku, jadi ingin menginformasikan tentang denda yang sujeng denda. Maaf. Sini adalah dendanya slip pembayaran ya. Di sini tidak ada kata denda ya. Di sini kita baca langsung nomor 3. Sang pumen guim gikan tehan aniroko ingin menginformasikan sini kaim ya. Kaim itu menggabungkan atau mendaftarkan ya. Menggabungkan produk. Guip kaim menggabungkan produk ya, di sini tidak tentang menggabungkan produk. Kita baca nomor 4, pasti yang benar ya teman-teman. Kita baca saja. Kyowang pambobe. Kyowang pambobe tehan aniriku. Jadi ingin menginformasikan cara penukaran barang ya, Kyowang pambob. Cara penukaran barang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke soal 47. Pikone yorobun. Kencana. Kere, cikam. Yosim hake sepeda. Nomor 47 ya teman-teman. Kita baca. I kere neongwa katen gosul musimika yang benar tentang artikel berikut ini ya teman-teman. Kita baca saja artikelnya. Jonen handal jon buto, saya sejak 1 bulan sini konsol hyunjang eso chajerel nanurugu semida, jadi bekerja di pengolahan di konstruksi ya, bekerja pengolahan konstruksi ya. Mail setiap hari sebyok buto jinyok kaji dari pagi sampai malam ya. Sebyok buto jinyok kaji ilhaku jumarenen nagaji amsemida, jadi dari pagi sampai malam bekerja dan akhir pekan nagaji amsemida tidak datang bekerja ya. Sini ada Hyunjang Eso di pabrik Ilhansinen Bunderi, jadi Bunderi Motu Coboda Naika Mansumina, jadi di pabrik ya, pekerjanya semua pekerjanya usianya lebih dari saya ya, lebih dari saya. Ke Bunderi Coen Adil Corom Senggaka Jusyosyo Iri Tehan diri tehan siksa te cail cal senggyo jumnida, jadi karena ini ya Bunderi itu semua orang-orang karyawan menganggap saya sebagai anak ya, sebagai anak, maka saat makan acara makan sehingga jumnida sangat menyenangkan ya. Di sini kita lihat nomor 1, Isaramen Pabel Mandel Ira Hamida, bekerja membuat makanan, tidak ya. Sini konsol Yonjang itu adalah konstruksi, nggak mungkin buat makanan ya. Siktang baru membuat makanan ya, teman-teman, seperti itu. Di sini ada Iril Haku Jumarenen, maaf ngelantur ya teman-teman. Di sini jawabannya nomor 2, Isaramen Tongyoe Biheso naika cok sumida, ini bisa masuk akal ya teman-teman. Orang ini dari karyawan lain usianya paling muda ya teman-teman, seperti itu. Kita jawab aja nomor 3, Isaramen Jumaredo Ilhamida, jadi akhir pekan juga bekerja, tidak di sini ya. Jumale nagaji amsumida, nagaji amsumida itu tidak datang ya, artinya tidak kerja. Isaramen Yogi eso isaramen yogi eso ilnyon isang ilhesemita. Jadi orang ini sudah bekerja di sini selama 1 tahun, tidak ya teman-teman? Di sini jelas dijelaskan di awal. Jonen handal buto sini ya, handal buto sejak 1 bulan, berarti baru 1 bulan. Dan kembali jawabannya pasti tupon, yorobun, yorobun.
Krom jigem yopon ya robun, kita lanjut ke nomor 48. Pakem ya, paksu ya robun, paksu. Baik, di sini nomor 48 kita baca saja. I kriwin yongwa katen gosel musimika, yang benar tentang artikel berikut. Kita baca saja artikelnya. Gyeongji sangham, perhatian ya. Di sini ada perhatian. Kita baca saja langsung ya teman-teman. Dia neo dokumen keo sigam sijak keo. Di sini kita baca hanasik bum sawon yorobunege anirikim himnida hanyoitrimnida. Jadi ada satu yang ingin diumumkan kepada karyawan. Di sini ada ya. Teganero genlo jawi nari jon cikwon moya cha tweyuk ceyuk tekwi haryuk amida. Ya, untuk ini ya, untuk kedatangan karyawan baru akan diselenggarakan ini ya, ceyuk tekwi, kompetisi atlet ya. Injusi kongsong undong jang eso, kita perbesar aja teman-teman. Injusi kongsong undong jang eso ajime yolsi buto cuesokan giok hewi jam 7:30 pun kaji ya. Jadi di sini di gedung olahraga ya, Injusi, di gedung olahraga Injusi mulai jam 8:30 dimulai dan direncanakan sampai jam 7:30 ya. Sini Kongsol Undongjang Changmun Moya Amida berkumpul di depan pintu masuk ya. Sini ada Undongjang Changmun ne, itu pintu masuk ya. Chongmun itu adalah pintu masuk. Moya Jusimita ya, masuk, berkumpul ya teman-teman. Nomor sini kita lanjut bacaannya. Mulkwa emsigel wesa eso gongcek emro undong haki pione bojangro emsik myontemida. Jadi di sini karena makanan dan minuman disediakan dari perusahaan, maka bisa berolahraga dengan mudah. Pionhan undong heo. Jadi bisa berolahraga dengan mudah ya. Enggak perlu mikir lagi tentang makanan ya, teman-teman. Makanan sudah disiapkan oleh perusahaan. Sini. Jeyuk tehwiga kenako Kongsol undongjang kencoe siktangeso jonyok siksarel hanen hensahal yejong imigana himida. Jadi setelah selesai Jeyuk Tehwi kompetisi atlet ya, di depan gedung olahraga di sekitarnya ada restoran dan akan diselenggarakan acara makan malam ya, jonyok siksanen. Sini ada Camga haji motanen bunderel sawol usip kaji jungyohake aliujusiki paramnida ya. Jika tidak dapat untuk mendatangi ya, jika tidak bisa untuk datang atau tidak dapat menghadiri, harap melapor sebelum bulan 4 tanggal 25 ya teman-teman, karena itu mungkin tanggal dimulainya ya. Harap melapor sebelum bulan 4 tanggal 25. Sini manen camyo butak hamida, diharapkan sangat untuk hadir ya, berkumpul ya. Butak dermada ya, diharapkan untuk berkumpul. Dan kita baca nomor satunya. Chick Wonderel Tinada Mulkon Tosik Ragel Jumpi Kaya Hamida Mulkwa. Jadi sini dibilang karyawannya juga Mulkwa makanan Tosik Jumpi menyiapkan makanan. Ya tidak ya, di sini karena makanannya sudah disiapkan dari pemerintah ya teman-teman. Jadi tidak lagi menyiapkan makanan. Nomor satu selpe teman-teman. Kita jawab ke nomor dua. Samgateren Jayuk Tehwika Kenakup
Paro Heochil Yonjang Hamida. Jadi setelah selesai kompetisi atlet dan selanjutnya berpisah ya, Heochil berpisah. Ini juga nomor 2 Silpe ya. Kita lanjut ke nomor 3. Sini ada Cheyuk Tehwinen, Achim Chilsi Samsibun Buto Sijak Hamida. Di sini dimulai jam 3.30 tidak ya. Di sini selesainya jam 7.30 ya. Kaji sampai jam 7.30 jadi selesainya. Nomor 3 Silpe ya, teman-teman. Dan di jawabannya pastinya sudah nomor 4 ya, teman-teman. Sini ada Jamga Chaderil Injusi Gongsong Undongjang Jongmunero Wayahamida. Jadi ingin untuk mendatangi berkumpul di depan pintu masuk ya. Wayahamida, datanglah di depan pintu masuk ya. Jongmunero, pintu masuk ya. Sini ada tadi Jongmunero, mana? Ini Jongmunero Moya Jusimsyo, berkumpul ya di depan pintu masuk. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Mudah dimengerti kan, teman-teman? Walaupun terpikir sulit, tapi kita bisa menjelaskannya dengan secara rinci dan kalian bisa mencari kata kunci apa yang membuat kalian hafal kalimat ini ya, teman-teman. Lanjut saya ke soal 49. Cangkaman yo yorobun. Obun man yo. Hindro yorobun, hindro. Kende 근데 행복해요. 전 행복해요. 왜? 그냥 전 공부해요. 행복합니다. 그러니까 여러분도 공부할 때는 꼭 행복해요. 그럼 나중에 뚝뚝 할 수 있어요, 여러분. 그럼 kalau begitu nomor 49. Kita baca saja perintahnya. Di sini kita baca Igeren Mose Kwan Neongmika. Jadi ini adalah Mose Kwan Neongmida. Artikel tentang apa di sini ya? Artikel tentang apa? Kita baca saja artikelnya. Nomor 49 ya, kita baca artikelnya. Hanguk Kyorone Jontong Jontong Horewa Soyangsik Kyoron Isemida. Jadi adat pernikahan di Korea, ada pernikahan tradisional dan pernikahan modern ya. Contong itu adalah tradisional, Moyangsik itu adalah modern ya. Modern atau adat barat ya, ala barat gitu maksudnya ya. Kalian bisa tulis apalkan itu. Sini ada Yojem butong dreserel ibko hanen so yang sike kioron man semida. Jadi biasanya banyak yang menggunakan sini ya, pernikahan adat barat ya, adat barat atau adat modern ya. Kerona maka dari itu sayongsik kioronenen, pernikahan adat barat hedo contongro Pyongi Acik mana nausmida. Jadi pernikahan adat barat dan pernikahan adat barat dan tradisional masih banyak terlihat atau masih sering digunakan ya, teman-teman. Paro dan terus sini pebek inde dan ritual pernikahan saramgua sabugua sinrang cuk orenderege bubueso Camuru insa derike semita. Dan di sini pengantin pria dan pengantin wanita, pasangan mempelai, kedua pasangan mempelai memberi salam kepada semua pengunjung ya, insa derimika. Jadi terus ini pepek haltenen saat ritual pernikahan namja pumonim gua, namja pumonim gua cincok orenderege bubu Hengbokhanen Kyoun Yonso Pamoni Teju Bubueke Teju Jumnika. Jadi saat ritual pernikahan, orang tua dari mempelai pria kepada keluarga lain untuk kedua pasangan pengantin mengatakan bahwa agar hidup bahagia ya. Hengbok, sini ada Hengbok Hamida, itu hidup bahagia ya. Sini ada Yojemenen, biasanya Sinrang
cek pun man anira sinbu cegi mo isinya pu monim gua cim cok teri cam sok hea yang gi cim cok teri insarel nanuki tuhamida. Jadi biasanya jika tidak mempelai pria, jika tidak mempelai wanita juga memperkenalkan pasangannya masing-masing kepada keluarga dan kerabat siapa saja ya, nuguna hamnida siapa saja. Jadi begitu ya penjelasannya teman-teman. Dan di sini kita baca nomor 1 di sini adalah Hangguk wi kyoron munhwa soge wihe, ingin memperkenalkan budaya pernikahan Korea ya. Di sini pasti benar ya teman-teman, tapi untuk pastikannya kita baca lanjutannya. Bebek emsigel chungryo, jenis ini adalah jenis, katanya jenis ritual pernikahan ya. Di sini nggak ada jenis-jenisnya ritual pernikahan ya. Chungryo cuman nikah, jadi ingin memperkenalkan jenis ritual pernikahan bukan ya. Yang ge orderi bubuner cukahe, tentang di sini tentang memberi selamat kepada pasangan pemantin ya, bukan ya, kurang masuk akal, bukan tapi kurang masuk ya, bisa jadi tapi kurang masuk. Ini so yang sikwa contong hero cam comel solmyong wihe, ingin mengatakan penggunaan adat barat dan adat tradisional ya teman-teman. Jadi sini juga menurut saya kurang masuk ya teman-teman. Jadi yang masuk adalah jawabannya nomor 1 ya, ingin memperkenalkan adat pernikahan Korea ya, kyoron munhwa, budaya pernikahan Korea ya, seperti itu. Next, well, kron jigeum majimak yeo yeorobun. Huh, 너무 힘들어요. 근데 행복합니다. Sekarang nomor 50, ini yang terakhir teman-teman. Stretching-nya aku sebentar ya, yeorobun. Kre, 지금 시작해요, yeorobun. Baik teman-teman, sekarang ini di nomor 50 ya. Nomor 50 kalimatnya sama dengan nomor 49 dan perintahnya yang berbeda ya. Kita lihat saja di sini. Owi neongwa katen gosel, yang benar tentang kalimat berikut. Yang benar kita baca saja jawabannya ya nomor ya teman-teman. Di sini ada pebegen soyangsik kyoron. Soyang sik kyoron esoman isem pyongimida. Jadi ritual pernikahan hanya ada di pernikahan adat modern, tidak ya. Jadi ritual pernikahan hanya ada di adat tradisional seperti itu tadi ya teman-teman. Sini munjongel sik sinbunwi mun pumoninwa cincok dari PBK Camjoyamida. Jadi semua keluarga datang di ritual pernikahan ya, yojem biasanya ya. Ini bisa jadi, bisa juga benar ya teman-teman. Kita baca aja lanjutannya. Contong Hyonenen PBK Opsumida. Jadi di pernikahan tradisional tidak ada ritualnya, salah ya. Sini ritualnya di pernikahan tradisional malahan ya. Di sini nomor 4 bebek T saat ritual te cuni pame bubuka cumyoyam dimita. Jadi saat ritual pernikahan malam hari pengantin, pasangan pengantin dilarang bertemu. Di sini tidak ada dijelaskan seperti itu ya teman-teman. Jadi kembali lagi jawaban yang benar adalah nomor 2 ya teman-teman, seperti itu. Hore, kamnamida yeorobun. Baksu baksu baksu. Ikun jeo nomu himdeul anibida yeorobun. Deh. 지금 기분이 너무 좋아요, 여러분. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman bagi kalian. Dan kalian juga yang baru lihat ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga
like ya jika video ini bermanfaat. Kalian juga bisa share linknya kepada teman-teman kalian yang masih tahap belajar ya, karena penting untuk mereka mendapatkan pembelajaran seperti ini ya teman-teman. Karena ini penting dan sangat banyak sering keluar kalimatnya di epistope ya teman-teman. Jadi kalian juga jika ingin mengerjakannya, saya sudah membuatnya soal kuestionnya di video-video saya sebelumnya. Maka dari itu kalian bisa subscribe tombol merah di bawah ini, dan juga kalian bisa lihat di channel dashboard saya dan pilih video-video saya, ada banyak di situ ya teman-teman. Dan sekian video dari saya, sampai ketemu minggu depan. 안녕하세요.